ODF atau stop buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Salah satu desa di Kabupaten Pemalang yang diverifikasi ODF adalah Desa Muncang, Kecamatan Bode, yang dilaksanakan pada Rabu 25 Mei 2022. Menurut Camat Bodeh, Desa Muncang ditunjuk sebagai Desa Siamling di Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi oleh tim dari Provinsi Jawa Tengah. Verifikasi ODF ini dihadiri oleh Camat Bodeh Mulyanto dan Ramil dan Kepolisian Bodeh, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Unsur Kelembagaan Desa, Ketua RT dan RW, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Proses verifikasi dilaksanakan dengan partisipasi dari kader kesehatan lingkungan, dinas kesehatan, dan puskesmas. Ini dalam rangka verifikasi ODF, deklarasi tingkat kabupaten. Ya, ini tim dari Provinsi Muncang ditunjuk sebagai salah satu desa sampling untuk diverifikasi oleh tim provinsi dalam rangka deklarasi ODF tingkat kabupaten. Oke. Ini sasarannya berarti ke warga Muncang, Pak? Sasarannya adalah rumah tangga yang dicek apakah sarana BABS-nya itu sudah ada. Saya seperti disampaikan tadi, Pak Kades, 99% itu sudah memiliki jamban keluarga. 1%. 1%. 1% pun itu sebenarnya kalau di data itu kan ada yang namanya sharing ya. Jadi tidak perhitungannya adalah keluarga yang belum memiliki jamban itu bisa ikut di keluarga yang satu rumah. Jadi ini lebih ke perilaku buang air besar tidak sembarangan ya. Jadi dalam rangka ODF ini yang perlu dibangun adalah perilaku ya. Salah satunya tadi meskipun belum di rumahnya belum ada jamban itu perilaku buang air besarnya jangan sembarangan, bisa sharing ke keluarga yang lain. Untuk di Muncang sendiri semuanya sudah memiliki dengan kategori tadi jamban permanen, jamban semi permanen sehat, itu kategorinya sesuai dengan apa yang sudah dicek disampaikan ke dinas kesehatan. Pola hidup sehat ini untuk bisa dianggarkan di dana desa. Dari Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Tim Liputan TV Pemalang mengabarkan.